guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Kali ini aku mau nge-review tempat baby spa di Lampung, yaitu di Kemiling, namanya Klinik Krakatau. Jadi ini baby Arsaka lagi otw menuju Klinik Krakatau. Nah ini dia nih, lokasinya persis di samping gedung Krakatau. Jadi ini gedungnya yang warna pink ini, ruangannya. Nah, tuh, kalian tinggal masuk aja dari pintu utama, persis di samping gedung Krakatau itu yang biasa tempat nikahan. Ayo kita masuk. Oke, jadi ini tuh keadaan di dalam klinik Krakatau-nya, tempat baby spa atau kids spa. Jadi di sini tuh bisa dari bayi sampai anak-anak. Ini baby aku, namanya baby Arsaka, udah siap-siap mau di spa. Jadi usia kalau mau baby spa minimal by moms harus 3 bulan ya. Nah ini tempat berendamnya udah disiapin, karena sebelumnya kita harus reservasi terlebih dahulu. Jadi ketika kita datang itu airnya tuh udah siap. Moms, baby spa ini terdiri dari 3 treatment ya. Yang pertama gym, yang kedua swim, yang terakhir di massage. Jadi ini baby aku di gym dulu, yaitu pemanasan dulu sebelum berenang. Jadi harga baby spa ini akan aku cantumin di video ini ya. Kalau udah di gym, langsung tahap treatment yang kedua ya moms, yaitu berenang. Nanti baby kalian bakal dipakein ban di leher kayak gini nih. Oh ya, berendamnya atau berenang babynya selama 15 menit ya moms. Nah kalau udah, treatment yang ketiga yaitu di massage. Sebenarnya Arsaka udah pernah di massage waktu umurnya 1 bulan moms. Cuman waktu umurnya sekarang 3 bulan, aku mau tambahin yang ada berenangnya. Jadi aku ambil paket baby spa. Oh ya, moms juga jangan lupa siapin susu dan bawain susu buat babynya ya. Jadi, babynya nggak lapar. Biar nggak rewel waktu di baby spa. Kebetulan, Arsaka ini lagi nggak mood nyusu. Dan juga dia waktunya itu untuk tidur. Jadi rewel banget moms waktu di spa kali ini. Awalnya, Arsaka masih enjoy waktu dipijit sama mbaknya. Tapi lama-lama udah mulai kelihatan dia mau nangis moms, karena dia bener-bener lagi ngantuk banget. Enak kali tuh.
kenalnya saya. Oh ya moms, jadi proses massage ini masih ada beberapa lagi tahapnya. Tapi karena baby Arsakanya rewel banget, udah bener-bener ngantuk, jadi aku cuman bisa videoin sampai bagian yang ini aja tuh. Kasian banget, kayaknya udah ngantuk. Thank you for watching. See you on my next video. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya.